Jelang pesta olahraga se-Asia atau Asian Games 2018, perusahaan daerah air minum Tirta Raharja dipercaya sebagai penyuplai kebutuhan air bersih dan minum di kawasan Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai salah satu lokasi untuk cabang olahraga sepak bola. PDAM Tirta Raharja siap menyuplai seluruh kebutuhan air para atlet, ofisial, dan supporter yang datang. Perusahaan daerah air minum Tirta Raharja sebagai salah satu perusahaan milik pemerintah dipercaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan minum pada gelaran ajang olahraga se-Asia atau Asian Games pada 18 Agustus 2018. PDAM Tirta Raharja yang biasa menyuplai kebutuhan air bersih untuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung, siap menyuplai seluruh kebutuhan air bersih dan minum di kawasan Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, sebagai salah satu lokasi cabang olahraga sepak bola. Direktur Umum Pelayanan PDAM Tirta Raharja, Dadang Supriyadi, mengatakan saat ini PDAM Tirta Raharja telah menyiapkan 6 instalasi air siap minum di beberapa titik, diantaranya 2 di gerbang utama, 2 di ruang ganti pemain, 1 di masjid, dan 1 di lokasi instalasi PDAM Kurtawaringin. Selain itu, PDAM juga menyiapkan toilet portable dan seluruh kebutuhan air bersih, termasuk di bak-bak penampungan di kawasan Stadion Sijalak Harupat. Ini kan perhelatan internasional ya, se-Asia, sehingga seluruh kebutuhan air bersih maupun air siap minum untuk kita siapkan seluruhnya all out untuk pelaksanaan Asian Games yang dimulai tanggal 18. Dan kita siapkan juga di sana personel untuk operasional tanggal 18 sebanyak 19 orang. Saat ini sudah diberikan 5 orang yang bisa operasi di sana dan yang lain tidak bisa masuk. Dadang menambahkan selain memasok air, pihaknya pun akan menerjunkan puluhan personil dalam ajang Asian Games. Pihaknya berharap pesta olahraga se-Asia ini terlaksana dengan sukses. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.